Barusan Lovers, ini awal Januari 2024 ya. Hari ini saya ingin menservis mobil Nissan Kicks di 60.000 kilo. Ya, kita akan cek nih seberapa besar biayanya untuk maintenance Nissan Kicks setelah lepas dari masa servis garansi ya. Nah, karena saya ada perpanjangan garansi servis sampai 7 tahun dan 150.000 kilo untuk baterai. Nah, jadi saya harus servis terus ke bengkel resmi Nissan. Nanti kita lihat ya berapa biayanya, apakah punya Nissan Kicks ini mahal atau murah ya. Kita lihat nanti. Oke, jadi saya sudah sampai di Nissan Puri ya. Yuk, mari kita mau masuk ke dalam. Nah, kebetulan di servis 60.000 ini juga udah harus ganti ban ya. Ban belakang pas habis di 60.000. Jadi, kalau servis 60.000 itu tadi apa, rem? Rem, tune up. Terus ganti oli mesin, wajib tuh ya. Ganti oli mesin. Terus sama EDR. EDR dibersihkan. Iya. 20.000 sekali, jadi nanti 70.000 enggak, 80 dibersihin lagi. Oke. Estimasi biaya berapa itu? Coba kasih estimasi dulu ya. Nah, di sini kalau di paketnya start 2.514.000. Lama di EGR-nya dibersihin, EGR-nya dibersihkan. Filter oli. Nanti ada di sini. Gasket oil pan plug tuh apa ya? Oh, di sana nanti ada baut buat tetap olinya. Itu ada seal-nya, Pak. Pakai itu stop pembongkaran diganti biar enggak rembes olinya. Oke. Air filter kit condition. Oh, itu yang tadi AC. Filter AC ya. Ya, lumayan harganya ya. Makan berburu sekali dia. Iya. Nissan Jin motor olinya. Oli mesinnya masih ada mesin bensinnya kan ya. Bukannya 3 silinder 3 liter ya? Ah, khusus yang ini 4 liter. Oke, Nissan Lovers. Sekarang saya udah di ruang tunggu Nissan-nya. Nah, lama pengerjaannya itu 4 jam dari jam 1 katanya jam 5 sore selesai. Dan kita mau lihat ya, biayanya berapa. Nah, kurang lebih tuh habisnya 2,5 juta ya. Nah, 2,5 juta ini apa aja yang dikerjain? Jadi ini fasilitas yang ada di Nissan ya. Nah, ini ada kopi. Jadi selesai sudah ya, servis 60K dan biayanya 2,5 juta. Ya, silahkan Sobat Lovers nilai sendiri. Tapi yang pasti mobil Nissan Kicks ini enak banget. Sampai ketemu lagi di servis. Bye.